Halo, apa kabar bro sis semua? Kali ini saya akan menunjukkan cara bagaimana menangkap kuda biru. Ya, kuda biru. Kuda biru membutuhkan resepnya itu adalah ini dia. Wheat corn blowfish. Okay. Wheat itu gandum ya, seperti ini. Gandum ini banyak tersebar di seluruh map. Mungkin makanan yang paling mudah didapat. Ya, setelah terkumpul, sekarang kita memancing. Mancing apa? Memancing keributan. Hahaha. Ya, memancing blowfish, ikan kembung, bro. Yang kita butuhkan adalah ikan kembung, gandum atau padi, dan jagung. Oke, sekarang kita mancing. Mancing itu membutuhkan pancingan dan umpan. Umpannya itu adalah cacing-cacingan. Cacing-cacingan tersebar banyak di dalam clay, yaitu di tanah liat, yang tanah yang menggunduk-gunduk itu. Ya. Oke, sekarang kita mancing sambil selfie. Oke. Ingat ya guys, ikan kembung. Blowfish. Nah, bukan ini. Sabar ya, mancing harus sabar, bro. Nah, ini dia blowfish. Kita membutuhkan 7 ekor blowfish. Jadi sebelum 7 ekor, ya tergantung hoki-hokian kita. Nah, sekarang kita mengambil jagung. Jagung kalian tahu gak tempatnya di mana? Nah, jagung itu di sini, bro. Bro, di sini di perbatasan atau di gurun-gurun banyak. Di gurun-gurun banyak sekali jagung. Kalian bisa ambil yang banyak kalau kalian rumahnya cukup jauh. Oke. Oke. Sekarang kita memanen jagung-jagungan. Jangan malas, bro. Ayo panen, bro. Ya, hiburan dulu ya. Oke, boleh. Cukup bro. Ya, terserahlah. Ya, panen ya, terus panen. Nah, setelah bahan-bahan terkumpul, kita harus memasaknya. Jangan dipasak langsung, bro. Bikin ini dulu, feed dulu, dikarungin dulu, dimasukin karung ya, seperti ini. Jagung dan gandumnya dimasukin karung dulu. Ya, setelah dikarungin, sekarang kita... Nah, seperti ini nih, karung ini nih. Nah, sekarang kita OTW cooking pot. Ya, memasak di sini. Kuda biru. Oke. Masukin bahan-bahan tadi, jagung dan gandumnya, oke. Wheat-nya mana? Wheat. Nah, bikinnya 7 ya guys. 7. Rata-rata 7 sih. Kalau mau bikin lebih ya terserah. Nah, sekarang terciptalah makanan kuda biru.
Pemuda biru. Oke, setelah terkumpul kita mencari kudanya. Nah, sebelum itu kita bikin wood club dulu ya, buat mukul si kuda. Nah, pentungan ini nih, wood club. Oke. Sudah beres, kita cari kudanya. Nah, seperti ini. Kuda. Nah, ini dia kuda birunya. Cukup sulit juga ya, karena menggunakan blowfish. Kita pukul aja ya, bro. Terus pukul dulu. Awal-awal pakai pedang dulu, tapi sekarang kita menggunakan club, wood club. Pukul sampai pusing 7 keliling. Ini baru 2 keliling. Nah, setelah pusing, jangan lupa ya, kita siapkan saddle dulu. Nah, setelah itu kita tekan feednya, makanannya 7. Setelah love, kita tekan saddlenya, bro. Ya, saya tekan saddle ya, berhasil. Hore! Kita cek apakah ada. Iya, cek. Bukan ini, bro. Salah. Sorry. Nah, ini dia. Lumayan untuk kapasitas dan kecepatannya menambah dari kuda merah. Nah, oke, cukup sekian, bro. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen. Terima kasih, bye bye.